Jajaran Polsek Lengkong Resor Sukabumi melaksanakan pengamanan dan gatur lalu lintas yang dilaksanakan bertempat di sekitar area wisata waterbomb Berkah Jaya Lengkong, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022. Kapolsek Lengkong Ajun Komisaris Polisi Acep Sujana menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung sehingga bisa menimbulkan kemacetan. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.